Ya, mungkin untuk jamaah yang masih ada di luar, ada beberapa space yang kosong di sebelah kiri saya tepatnya, mungkin bisa diisi. Silakan dari Huan, bis panitia bisa mengarahkan beberapa jamaah yang masih ada di luar. Untuk Huan, untuk laki-laki bisa berada di sebelah kiri. Ya, di sisi sebelah kiri balungnya ini masih kosong, masih bisa diisi oleh jamaah dari luar. Ya, bapak-bapak yang ada di luar mungkin yang ingin masuk ke dalam, yang ingin lebih dekat bersama ustaz kita, silakan bisa langsung mengarah ke sebelah kiri. Panitia bisa mengarahkan ke sebelah kiri, di sini masih banyak yang kosong. Ya, di sebelah kiri sebaiknya diisi dulu biar tidak kosong. Gimana, masih ada jamaah dari luar, dari bapak-bapak yang ingin masuk ke dalam? Di sebelah kiri masih kosong, masih bisa diisi sebelum kita mulai. Jamaah, sudah bisa kita mulai acara pagi hari ini?
Insyaallah ya, kita minta tertibnya acara berjalan dengan baik dan tentunya kita bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini bersama Wali Kota Bau-Bau dan Ustadz kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad yang tentunya akan memberikan sebuah dakwah dan tanya jawab. Karena itu mungkin saya masih mengundang jamaah ikhwan bapak-bapak yang masih masuk dalam, kami persilakan kami tidak bisa mengarahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada ngantuk, belum terlalu lantang saat jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi yang berbahagia ini kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Lali Ahmad Muniansyah, yang kami hormati Imam Sekolah Bau-Bau yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat Kota Bau-Bau, dan tentunya yang kami banggakan Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan dari rangkaian Tabligh Akbar bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA di Kota Bau-Bau. Setelah semalam kita mendengarkan dakwah bersama beliau di Masjid Agung Kota Bau-Bau, pagi hari ini kita mengikuti kajian dua tanya jawab bareng Ustaz Abdul Somad. Untuk itu sebelum acara kita mulai, tentunya kegiatan Tabligh Akbar yang mengundang Ustaz Abdul Somad yang kita banggakan tidak lepas dari peran pemuda hijrah selaku penyelenggara sebagai panitia Bau-Bau Islamic Festival 2022. Ini tentunya patut dan layak untuk kita berikan apresiasi atas peran mereka. Boleh tepuk tangan, boleh saya persilakan. Alhamdulillah, mungkin kita semua sudah menantikan kapan kita bisa melihat secara langsung, kapan kita bisa menyaksikan secara langsung dakwah dan bertemu dengan Ustaz Abdul Somad yang biasa kita saksikan di YouTube, di televisi, dan alhamdulillah berkat pemuda hijrah dari panitia Bau-Bau Islami Festival 2022, hari ini kita sudah bisa menyaksikan langsung gagahnya Ustaz kita Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang akan berada di tengah-tengah kita pagi hari ini untuk bersama dalam kajian duha tanya jawab bareng Ustaz Abdul Somad. Karena itu sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Bau-Bau, kami mengundang perwakilan dari panitia Bau-Bau Islamic Festival untuk mengambil tempat, mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Bau-Bau yang langsung diberikan oleh Wali Kota Bau-Bau Bapak Lori Ahmad Muniansyah. Kepada panitia kami persilakan untuk bisa mengambil tempat ke depan lagi, gak usah terlalu di pinggir ya. Baik, kita boleh tepuk tangan dong untuk penghargaan ini. Semoga peran pemuda hijrah Kota Bau-Bau, panitia Bau-Bau Islam Festival terus dapat menggalakkan kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan ibadah yang tentunya dapat membanggakan untuk kita semua masyarakat Kota Bau-Bau. Terima kasih Bapak Wali Kota Bau-Bau. Selanjutnya juga tentunya mohon izin kami akan memberikan plakat untuk Ustaz kita Bapak
Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA atas kesediaannya hadir di Kota Bau-Bau yang akan diberikan oleh panitia Bau-Bau Islamic Festival kepada Ustaz. Mohon izin Bapak Ustaz Abdul Somad, kami persilakan untuk dapat menerima plakat penghargaan sebagai ucapan terima kasih. Masya Allah, mohon diterima plakat penghargaan dari Pemuda Hijrah Kota Bau-Bau Ustaz. Semoga memberikan kesan untuk Ustaz. Ya, mohon izin Pak Ustaz, kami minta kesediaannya lagi untuk tetap berada di depan. Bapak akan menerima plakat dari pemerintah Kota Bau-Bau yang akan diberikan oleh Wali Kota Bau-Bau pada pagi hari ini sebagai ucapan terima kasih dan bentuk apresiasi atas kehadiran Bapak Ustaz di kota kami, di Kota Bau-Bau tercinta ini, untuk memberikan sebuah dakwah dalam event tabligh akbar dan tentunya dalam galang amal pembangunan masjid pondok pesantren Tahfidz Quran dari Yayasan Hibrul Ummah. Takbir! Masya Allah. Mohon izin Pak Ustaz tidak duduk dulu, satu plakat lagi. Tentunya kami mengundang kesediaan Ketua Tim Penggerak Kota Bau-Bau, dalam hal ini istri Wali Kota Bau-Bau sebagai Ketua Organisasi Wanita, untuk juga memberikan sebuah penghargaan, sebuah apresiasi dan untuk plakat kepada Ustaz Abdul Somad. Mohon izin kepada Ibu Nur Santi Moniase, dengan hormat kami persilakan. Enggak ada, diwakili saja berarti ya. Pak langsung Pak Wali mewakili dua Pak. Aduh, kami dia. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih warga Bau-Bau. Selanjutnya kami persilakan Pak Ustaz. Ya, kami juga ingin memberikan sebuah plakat sebagai ungkapan apresiasi dan terima kasih kepada perwakilan dari Masjid Agung Kota Bau-Bau dari panitia Bau-Bau Islamic Festival. Mohon izin kepada Bapak Ustaz Jamal S.A.G. mewakili Masjid Agung Kota Bau-Bau untuk dapat menerima apresiasi plakat sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tabligh akbar yang berlangsung semalam. Juga tentunya kami berikan apresiasi dari panitia kepada Bapak Haji Tahman. Mohon izin kami persilakan Bapak, boleh tepuk tangan untuk Bapak Haji Tahman. Beliau juga menjadi salah satu pendukung acara tabligh akbar yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad di Kota Bau-Bau. Ada lagi panitia? Cukup ya. Baik. Gimana kita lanjut jemaah? Lanjut, saya minta kita takbir dulu semua ya. Takbir! Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali menyaksikan kehadiran Ustaz Abdul Somad di tengah-tengah kita, tentunya dalam kajian 2 tanya jawab bareng Ustaz Abdul Somad. Karena itu langsung saja kami persilakan beliau, Bapak Ustaz Abdul Somad, untuk dapat memandu acara kajian duha dan tanya jawab bareng Ustaz. Terhormat silakan. Tepuk tangan dong jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala.
Ya, sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta rombongan, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya senang sekali pagi ini dibawa jalan-jalan ke 500 tahun yang lalu, Masjid Kesultanan Buton. Sampai di dalam saya dijelaskan Ustaz Somad, ini kayu-kayu ini tidak ada lantainya, sengaja disusun sedemikian rupa. Filosofinya adalah bahwa ini seperti tulang rangka manusia dan jumlahnya semua 313, sebanyak tulang sendi yang ada pada diri manusia. Jadi penuh dengan filosofi. Sebelum masuk ke dalam, saya melihat ada gentong isinya air, bahwa siapapun orangnya kalau dia masuk masjid, dia mesti suci. Dia suci dengan berwudu, dia basuh mukanya, tangannya, kepala dia usap, telinga, kaki dia siram, dia bersihkan hati, pakaian, tempat, lalu dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian semua perangkat pengurus masjid jumlahnya 20 orang. 20 itu adalah simbol dari sifat 20 yang disusun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yamu binafsi, wahdaniyah, kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sebelum sampai ke masjid yang megah di atas puncak, turun ke bawah kita akan melihat pemandangan yang begitu indah, maka kita mesti melewati dulu benteng yang pernah masuk dalam Guinness Book of Record, benteng terbesar di dunia. Sampai hari ini satu kecamatan, saya pernah juga dibawa ke benteng, tapi tinggal puing-puingnya. Hari ini bentengnya masih utuh. Bagaimana 500 tahun yang lalu manusia-manusia bisa membangun benteng begitu kokoh? Hari ini saja orang meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Ini bisa dibangun tembok sebesar ini. Kira-kira jadi orang Bau-Bau, jadi orang Kepulauan Buton bangga atau tidak? Saya bangga, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Aku sudah sampai ke Bau-Bau di Kepulauan Buton, Kesultanan Buton. Mereka tidak hanya dapat dunia, tapi juga mereka dapat akhirat. Mereka punya istana, mereka punya benteng, tapi mereka tidak lupa membangun masjid. Ada orang yang bangun masjid sampai lupa bangun benteng, akhirnya musuh masuk kebobolan. Sibuk membangun benteng sampai tidak bangun masjid, mereka dapat dua-duanya. Yang lebih parah generasi na'udzubillah, benteng tidak punya, masjid tidak punya. Maka datang kemari anak-anak muda, siap menjaga benteng? Siap. Siap menjaga masjid? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa nikah. Itu juga benteng keimanan. Lalu kemudian lama ngobrol dengan Pak Wali. Banyak konflik terjadi ketika raja meninggal, terjadi perebutan. Kata anak, anak yang berhak. Kata adik, kakak, keluarga, saudara kandung berhak. Itu tidak terjadi di Kesultanan Buton. Kenapa? Karena mereka punya satu majelis yang bermusyawarah untuk mengangkat sultan. Artinya apa? Persis ajaran Islam, ada yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Ada kelompok masyarakat yang memilih, yang bermusyawarah berdasarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Artinya apa? Orang barat, kerajaan Prancis, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda masih mengangkat berdasarkan monarki, keturunan. Tapi apa yang dilakukan di Kepulauan Buton, di Kesultanan Buton, mereka jauh lebih maju cara berpikirnya daripada yang ada di Eropa. Allahu Akbar. Apa yang membuat cara berpikir itu maju?
karena di sini adalah tempat persinggahan orang yang datang dari kerajaan-kerajaan tua, dari jazirah Arab, dari Yaman, dari Irak, maupun pecahan kerajaan timur yang pernah besar. Dari berbagai macam peradaban itu akhirnya mereka kolaborasi bersama melahirkan sebuah kekuasaan. Dan masya Allah tabarakallah, begitu dakwah Islam datang, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh. Lebih dulu kerajaannya, baru datang Islam. Ketika para da'i datang, mereka tidak menolak, mereka tidak membunuh, mereka menerima. Mereka jauh lebih baik daripada penduduk Taif yang melempar Nabi dengan batu. Yang datang ke Kepulauan Bhutan bukan Nabi Muhammad SAW. Yang datang adalah pewaris para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dan mereka bersyahadat, satu pulau, satu negeri, mereka menerima dakwah Islam. Sehingga kalau sudah disebut orang Bhutan, dapat dipastikan bahwa mereka adalah Muslim. Dan mereka menerima dakwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa yang saya jelaskan ini untuk mengingatkan anak muda, jangan terlena dengan masa lalu, karena kita punya masa depan. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Lalu untuk apa Ustaz ceritakan masa lalu ini? Ala kamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Setiap anak buton, dia mesti bisa bercerita bahwa kami adalah orang-orang yang punya peradaban, kami punya benteng, kami punya kesultanan, kami punya hukum, kami punya masjid, kami punya kebanggaan. Sampaikan itu ke anak cucu. Yang bisa menulis buku, tulis buku. Belum bisa nulis di buku, update status. Ada satu sudah ditulis, belum tersebar, isi paket. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Masa lalu itu mereka, masa depan itu kamu. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu nih, tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah. Namanya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Haul diambil dari hala yahulu haulan. Haul artinya satu tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab berat minimal 85 gram emas. Mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama satu tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin, itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25 berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya haul biasanya para habib, ulama besar, dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran,
Yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim ha. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Walikulli harfin ashru amsalha. Satu huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin berapa huruf? 20. Karena ya satu huruf, sin 10 huruf, ya 20. Yasin. Kenapa Ustaz selalu dia baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong. Kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran. Paling bagus sefatam Al-Quran. Sanggup satu fatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi satu juz, satu juz, satu juz. Banyak Quran yang sudah dibagi satu juz, satu juz. Saya waktu ke Makkah, umroh, saya beli 30 juz, tapi bisa dibagi satu juz, satu juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin. Yasin tidak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada... Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Butan mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, takbir, takbir, afdhalul dzikri, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada. Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka anaknya ngasih kata sambutan, wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang diridam ini adalah itu dari saya sebagai anak, bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Makanya mesti ada kata sambutan. Supaya masyarakat yang ragu-ragu, jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matat, mak saya meninggal. Apa atas sodak wanha? Kalau saya sedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasodak, sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayu sodakatu abdol. Apa sedekah yang paling abdol? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapa-lapa? Minum saja sampai, apalagi barongko dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim. Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup. Oh, selama ini lama enggak ketemu kita. Iya Pak, maaf, saya hutang kemarin belum sampai. Oh, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima, di dalamnya ada doa. Doa tidak ada ikhtilaf bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton, doanya sampai ke untuk Abu Somad? Sampai. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amalu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari tiga, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ula, anak yang saleh. Sekarang saya tanya, apakah doa bapak ibu sampai ke saya? Tapi katanya yang sampai cuma tiga. Sekarang saya tanya, apakah doa bapak ibu sampai ke Abdul Somad?
sampai cuma tiga. Maksud dari hadis ini, orang yang meninggal itu gak bisa beramal lagi. Sebelum meninggal dia sholat duha. Setelah meninggal, kalau dia sholat duha kita lari. Maksudnya amal orang yang meninggal itu putus, tapi ada amal dia yang masih tetap ngalir. Dia bangun masjid, sultan bangun masjid, tadi saya sholat di masjid, pahalanya nyampe ke sultan. Membangun masjid ini amal sultan kan? Ya. Kemudian ilmu nyutafahami, ada ustaz ngajar, setelah ngajar dia tinggal, ajarannya diamalkan muridnya, sampai atau tak sampai? Itu amal dia. Yang ketiga anak. Anak itu amal kita atau tidak? Amal kita. Enggak paham Pak Ustaz. Anakmu itu amalmu. Karena kau beramal lah maka istrimu hamil. Paham? Itu maksudnya. Orang yang meninggal itu amalnya putus. Adapun bapak ibu yang masih hidup, amal bapak ibu enggak putus. Jadi banyak orang enggak paham. Kamu kenapa enggak datang tahlilan? Sudah putus. Apanya yang putus? Enggak tahu, pokoknya putus. Maka mesti dijelaskan, yang putus itu amal orang meninggal. Adapun orang hidup, amalnya tetap ngalir pada orang yang meninggal. Mana contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Dikirim untuk orang mati. Kalau gitu ngalir apa enggak? Nanti kalau ada orang di hutan menyatakan sudah putus, berarti jenazahnya gak usah disolatkan. Pas ditanya, kenapa gak kau solatkan? Udah putus, Beb. Paham? Paham. Hadisnya sohi, tapi banyak orang gak sohi memahami hadis ini. Diajak tahlil, gak mau. Kenapa gak mau doakan? Putus. Apa yang putus? Dia tanya. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah? Ini namanya tuh Pak Wali. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau meninggal katanya ujian. Kalau sakit katanya ujian. Kalau rugi katanya ujian. Kalau jadi wali kota? Ujian. Ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini, Pak Ustaz. Belum selesai, jangan tangan dulu. Saya enggak mau tinggal di sini, Pak Ustaz. Kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu, Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapkan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wabalaunahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak, wasayiat dengan yang enggak enak. Pak Ustaz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus, nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup gak bersyukur pada Allah? Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir, bapak meninggal, pas lahir, emak meninggal, itu ujian. Disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan, akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur. Amin. Ada yang jadi presiden. Amin. Jangan
jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jikalau ada laki-laki yang gemulai tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan, dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Tirangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki gak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan Naqi. Asingkan, karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan, dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumin lut. Kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatan yang disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, Sodom. Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amparna alaihim, kami hujani mereka. Bi'ijaratin, dengan batu. Min sijilin mambud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelimpangan. Salah satu contohnya adalah kaum-kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran. Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin, dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Gak tahu gak kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak mau tulang. Dia gak apa-apa, tidak ada hukum bagi dia, karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan, dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu, karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia, mengangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah-lemah gemulai yang agak-agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng dan robot. Insya Allah hilang bencongnya. Bagaimana hukumnya anak angkat yang tidak tahu asal usulnya mau menikah? La nikaha illa biwaliyin. Perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Walinya pertama ayah. Kalau enggak ada ayahnya, kakek. Kalau tidak ada kakeknya, paman, adik ayah. Kalau tidak abang ayah, kalau tidak adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada juga berarti saudara laki-laki. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada walinya,
Dia ditemukan Pak Imam pulang dari masjid, tiba-tiba depan rumah ada kardus. Dikasih namanya binti kardus. Maka waktu nikah walinya adalah fasultan waliyun man la waliyalah. Maka yang menikahkannya adalah sultan. Sultan Kesultanan Buton. Sultanlah yang menikahkan. Lalu setelah Kesultanan Buton menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1960, sultan tidak lagi ada kuasa, maka yang berkuasa adalah presiden. Presiden mengangkat Menteri Agama, Menteri Agama mengangkat Kanwil Provinsi, Kanwil mengangkat Kemenak Kota, bau-bau Kemenak Kota mengangkat Pak Kua. Itulah makanya yang menikahkan itu adalah Pak Kua. Maka tidak ada di Indonesia ini Bu Kua, karena Kua perempuan tidak bisa menikahkan. Paham? Paham. Ini orang mesti mengerti gimana ceritanya kok Pak Kua bisa menikahkan. Itu asal-usulnya adalah panjang ceritanya. Mau diulang lagi, habis waktu, tinggal diulang aja di video channel Ustaz Abu Somad Official, subscribe, like. Anak angkat yang tidak tahu asal-usulnya akan menikah, anaknya laki-laki, dan bagaimana cara mendoakannya Pak Ustaz? Kalau ada seorang anak laki-laki, dia tidak tahu ayahnya siapa, dia mau menikah, gak masalah, karena laki-laki tidak perlu wali. Lalu kemudian kalau ada seorang anak, ayahnya tidak tahu dia, dia bagaimana mendoakannya? Maka dia berdoa kepada Allah tetap seperti kita yang ayahnya tahu namanya. Rabbil firli wali wali hayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia tak tahu. Jadi kalau dia nanti mau kita doakan, siapa namanya? Nama dia Abdul Somad. Ayahnya kita tak tahu. Bin Abdillah, anak hamba Allah. Kita husnuzan bahwa ayahnya itu adalah hamba Allah. Dan di dunia ini, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa, setiap manusia pasti ada ayah dan ibunya. Mohon maaf, ada di Globuton yang gak ada ayah, gak ada ibunya. Cuman gak tahu bahwa mereka ada, ada. Apakah karena kita tidak tahu lalu mereka tidak ada? Kita tidak tahu, tapi mereka ada. Atau satu lagi pokok yang gak ada ayah, gak ada ibunya, siapa? Mr. Bin. Terbit fiksi ternyata. Maka tetap doakan ayah ibumu dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan pada Pak Ustaz. Amin. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Tapi tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustaz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya. Terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan, Pak Ustaz? Kerja, kerja, kerja. Kumpulkan modal dulu. Nanti setelah cukup, bawa ketua pemuda bau-bau Islamic Festival. Jangan datang sendiri, ini kesalahan anak muda. Banyak anak muda ini petantang, petenteng, yakin datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, hi guys. Ini gak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustaz, ya bawa saya. Nanti saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman, satu kota, bau-bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil Bapak kan Bapak, saya ingin manggil Ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau nundau di Jakarta, Bandung, Surabaya, pulang ke bau-bau, bawa mobil mewah, bawa emas, begitu datang, assalamualaikum Pak, assalamualaikum, perut, sepikai-sepikai, maksudnya ini mau minang.
dia baru aja akad ahad kemarin. Itu rasanya melihat pantai laut bau-bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan saya. Asik. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh saya. Allah Akbar. Semangat jemuluh-jemuluh ini. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenario, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk update status yang nanti. Mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Kau bawa, maaf, yang sedang halangan tidak boleh tadarus. Karena pemahaman saya selama ini keliru, saya tidak bisa. Perempuan yang sedang halangan, menurut empat mazhab paling tua, Imam Hanafi, nomor dua Imam Maliki, nomor tiga Imam Syafi'i, nomor empat Imam Hambali, maka dia tidak boleh baca Quran. Kecuali dua. Yang pertama, guru. Jadi kalau ada adik-adik, ibu-ibu yang jadi guru di sekolah, kebetulan mata pelajaran tajwid atau Al-Quran, tafsir, dia boleh ngajar tapi bacanya putus-putus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jangan nyambung. Yang kedua, yang hafal Quran kan mesti ngulang hafalannya satu hari 2 juz. Kalau dia halangan 7 hari berarti 14 juz hilang. Maka dia boleh ngulang hafalannya anzohri albin, mulutnya diam, ngulangnya dalam hati. Makanya nanti kalau ada nampak perempuan duduk di bawah pohon diam aja. Itu kan sedang ngulang hafal. Tanya dia, ada hafal Qurannya? Enggak. Oh, itu buat tadi diam, nunggu kamu. Dua, kau hawa maaf yang halangan tidak boleh masuk masjid. Ada cerita bahwa tidak boleh kita lewat masjid sejauh 40 meter. Tentang tidak boleh lewat masjid 40 meter, tidak ada dalil yang sahih. Adapun perempuan yang halangan, 7. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh itikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. 7. Referensinya di mana Pak Ustaz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Alaihim syahida. Nanti engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat, dan kita menjadi saksi untuk umat-umat. Pertanyaan, bagaimana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia? Kok bisa kita sebagai saksi? Sebagai saksi apa? Lalu kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kepada Bapak A, saksi tersumpah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, apakah Anda bersaksi? Saya siap bersaksi. Bahwa orang ini pernah mencuri? Saya pernah bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri. Apakah kamu melihat? Enggak. Tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi saksi? Jinabika ala haulai syahida. Engkau menjadi saksi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Nabi Muhammad kan terakhir, Ustaz. Kok bisa Nabi Muhammad duluan? Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah kulli. Dia bertaubat, berdoa. Doa paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bi haqqi Nabi Muhammad an taghfirli. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Adam, ya, dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, rafa'tu ra'si nafakta fi ruhi. Ini tanah, lalu ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah, lalu tanah itu pun hidup menjadi Adam, lalu aku pun membuka mataku, kata Nabi Adam. Ketika aku buka mataku, tertulis di tiang arsy Allah, di sampingnya ada kata Muhammad. Aku tidak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin namanya bisa bersanding dengan namamu ya Allah, pasti dia adalah makhlukmu yang paling kau cinta. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang lain bahwa nabi-nabi itu sudah melaksanakan tugasnya. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nah, bagaimana kita? Kita ini kan datang di akhir zaman. Kok bisa-bisanya kita nanti akan menjadi saksi? Sebab kitab yang terakhir diturunkan ke kita, kita warisi dari Nabi Muhammad SAW, adalah edisi terakhir dari Zabur, Taurat, Injil. Kalau di dalam kitab sebelumnya hanya ada kisah-kisah, pujian-pujian dan doa-doa, maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada pujian, ada doa, ada hukum. Wa tammats kalimatu rabbika sidqa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka walaupun kita datang terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling sempurna dan umur yang paling panjang, walaupun umur umat Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu kalau sekarang berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita bisa lebih panjang daripada itu. Dari mana? Setiap satu tahun dapat 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Jadi kalau 10 tahun dia hidup, maka dapat 830 tahun. Kalau dia hidup 20 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar 1660 tahun. Ini kelipatan yang diberikan Allah SWT. Kita menjadi saksi karena kita yang terakhir, kita bisa melihat, kita disuruh mempersaksikan bahwa umat ini bersaksi tiada Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sesama kita nanti bisa kenal, ini pasti umat Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Wurril muhajjalin, bekas-bekas wudhunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya,
kakinya bercahaya. Nanti pas di padang mahsyar enggak ada pakai seragam korpri. Dari mana kita tahu bahwa ini ketika melihat ada nanti bercahaya atas wudhunya, nah berarti ini semakin lama dia mempertahankan wudhu, wudhunya enggak batal, makin terang cahaya. Nanti tiba-tiba ketemu 5 orang. Ah, ini yang wudhunya cuma Jumat aja. Tiba-tiba ketemu cahaya terang benderang. Ini adalah satu geng dengan kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah memuliakan ini. Tapi nanti ada orang sudah bercahaya dekat dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya. Wajahnya bercahaya, lalu kemudian tiba-tiba dia nanti ada tenda. Ada tenda di bawahnya. Semuanya kepanasan, tapi orang ini dapat tenda, dapat akar, ada barugahnya. Di mana mahsyar? Ini siapa? Inilah umat Nabi Muhammad. Kullun ri'in tahta zilli sodakati. Orang yang bernaung di bawah sodakoh. Jadi yang tadi malam itu ada yang bersodakoh sampai 25 juta, 26 juta. Itu 26 juta mungkin barugahnya macam inilah pokok. Ada yang 500 ribu, itu tenda biru plastik. Ada yang 15 ribu, itu koran. Gak usah kita teruskan, kasihan. Nah, jadi kita ini nanti punya kelebihan-kelebihan. Dan ketika itu nanti yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena ketika panas terik di padang mahsyar, doa Tuhan lagi mereka menghadap ke Nabi Adam. Adam, tolonglah menghadap Allah, kami kepanasan, doa Tuhan ini. Kata Nabi Adam, aku madu sama Allah. Ketika disuruh jangan dekati pohon kuldi, aku malah makan buah kuldi, gak sanggup menghadap Allah. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tolong, kata Nabi Nuh, aku malu. Anakku kan anakku aja naik perahu, gak mau. Ya bunayya arkab ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Anaknya kan gak mau. Aku malu kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu. Setelah aku diangkat, mereka menyembah aku, kata Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zufrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Maka biarlah iklim disebut dengan syafa'at uzma, syafa'at paling besar. Maka karena dia yang mampu menghadap Allah, maka umat dialah duluan yang akan masuk ke dalam surga dan nanti. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumarah, tidak sendirian, berjamaah, berjamaah. Jadi masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Bagaimana dengan yang jomblo? Mereka pun punya jamaah juga, namanya jamaah jombloan sejati. Masuk mereka ke dalam surga, dipanggillah perjamaah, jamaah Kesultanan Buton. Wah, tiba-tiba ada Abdul Somad di dalam. Ada malaikat, ini bukan orang, ini bukan orang Buton, kok bisa di sini? Aku kemarin tausiah masuk. Itulah gunanya kita berjamaah dengan orang-orang baik. Dengan orang baik, supaya kita disatukan bersama orang baik. Supaya kita bersama dengan orang baik, bersama di Pulau Buton, bersama di Bau-Bau, bersama di surga. Amin. Orang kalau sudah masuk surga itu, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Yang pertama dia tanya adalah orang yang paling kecil. Orang bau-bau kalau sampai masuk surga, yang pertama dia tanya sama malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doa supaya dimasukkan Allah ke surga Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi, surga itu urutannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kata Nabi, idza da'awtumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau berdoa kepada Allah, minta Allah surga yang tertinggi.
Jannatul Firdaus, bahasa Arabnya Firdaus, orang Barat menyebutnya Paradise. Firdaus, makanya disebut Al-Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Jadi doa itu minta yang tertinggi. Ini banyak orang sering doa, ya Allah masukkan aku ke surga, di emperan pun gak apa. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz beserta rombongan yang sudah mau berkunjung ke Kota Bau-Bau. Dan kami minta maaf apabila ini pertanyaan atau kata sambutan. Maaf apabila penyambutan kami terhadap Pak Ustadz di kota kami tidak semeriah di kota-kota lainnya. Meriahnya luar biasa di Kota Bau-Bau. Nama saya, tak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, satu, Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Uqasah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi Ustadz, orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa ma'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih tiga contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada dia. Assalamualaikum. Tiga kali baru dia jawab, Waalaikumsalam. Buka pintu. Kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ. Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu tiga kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Dia mau dapat doa Nabi tiga kali, berarti doanya sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka pintu. Idza sta'zana ahadukum thalathah, kalau kamu minta izin salam tiga kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak, begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Abhakallah, Allah menurunkan rahmat soni'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tak? Memuliakan tak? Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam tiga hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, terus dong perang, tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak, ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad, saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur, lalu kemudian datang musuh bawa pedang, ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Kali mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak. Pada bapak kan bilang Abdul Somad tidak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khidaah. Al-arbu khidaah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang. Memang si B kurang ajar. Tiba-tiba si B datang. Tapi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan, satu kali pun dia gak akan ceritakan aku. Apakah saya bohong? Tidak, dia memang tidak ada satu kali. Bukali-kali. Tapi kalau saya ceritakan orang ini bisa kelahi.
untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik. Ibu tugas keluar kota Surabaya. Pulang ke bau-bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, Bapak, gimana batiknya, cantik enggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah lihat batik. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Pak, sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya, maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustaz. Laki-laki mencium tangan Pak Ustaz selain memohon barokah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan soleh. Riwayat tentang Ukasyah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu ketika Rasulullah SAW mengatakan, man kuntu jalatku lagu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah. Pas, siapa di antara kalian yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuk. Sahabat mengatakan, semua sahabat tertunduk. Semua sahabat tertunduk mengatakan, karena mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi? Lalu kemudian berdiri satu orang, saya. Oh, sahabat yang lain sudah menyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Ambilkan cambuk, beri ke dia, biar dia campur saya. Nabi tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia campur saya. Kata dia, cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu mencambuk saya, biar sakitnya sama. Cambuknya ada di rumah Sayyidatuna Fatimah. Maka sahabat mengambil cambuk. Nih silakan cambuk. Kata dia, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju. Maka biar sama, maka Rasul mesti buka baju, biar jangan kena ke baju juga, biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat sudah gerak, jadi kita patung kepala orang. Lalu kemudian cambuklah. Begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah. Dia peluk tubuh Nabi. Dia ingin, kata dia, kulitku yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad. Karena aku tidak yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersama. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almaru ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan ada, ada yang mengatakan tidak. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas, ada kertas. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran, la tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal'abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun
mengagungkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala anatun musyrik mu'minatun. Perempuan yang berkulit hitam membawa cahaya. Khairun min musyrikatin wala abdun wala amatun mu'minatun. Perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam, miskin, susah melarat, khairun lebih baik min musyrikatin daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau anjabat, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul yang sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padam. Siapa itu? Teman saya kuliah, mah. Beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dia. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama, apa masalahnya? Ustaz Somad enggak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada dua orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis berdua. Ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang, kalau Bapak Ibu nangis, jadi saya nangis juga. Apa masalahnya? Lima orang sekali murtad Pak Ustaz. Loh, gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah, ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak tiga, dia murtad. Anak saya takut gak makan. Anak saya tiga dibawa. Anak, menantu, cucu. Saya gak bisa bicara kuat, karena ini orang tua-tua, 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takut dia meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah. Karena nasi sudah jadi tai ayam. Kalau lima orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi, pulau, kepulauan Buton, insyaAllah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan. Pekan lalu ada ustaz, pekan lalu ada ustaz. Semarakan terus dakwah supaya terjadi akidahnya, insyaAllah. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina, berzina, berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya tiga kali berzina. Zina pagi, zina siang, zina sore, macam makan obat, zina, zina, zina. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, maka jahanam. Kalau sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah anaknya besar, dia sadar, dia taubat, lalu kemudian dia bersyahadat, balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina, dia tinggalkan istrinya yang tak Islam atau di bawahnya masuk Islam. At-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Diajak istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'alaf semuanya, ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu dua, mu'alaf sama pom bensin Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama kali yang paling penting adalah api. Ya. Orang sejak zaman dulu di benteng Kesultanan Wupang yang paling dipentingkan pertama kali adalah akidah. Dari mana Ustaz tahu akidah? Karena masjidnya dibuat pengurus simbol kelembagaan masjid 20 orang. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah 20 wujud hilang bapa mukhalafatul hawadits yang mubinasi wahdaniyah kudrat iradat ilmuan hayat sama basar karam sifat 20 itu menunjukkan mereka sultan-sultan dulu, mufti-mufti dulu, ulama-ulama dulu, nenek moyang orang kepulauan Kesultanan Buton yang pertama kali mereka pentingkan adalah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh uang? Saya lihat dulu uang. Di mana ditulisnya Tuhan Maha Esa di dalam uang? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksudnya di situ? Penjelasan dari Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuhan Maha Esa dalam Pancasila itu penjelasannya adalah Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Jelas? Yang gak jelas berarti belum sarapan. Jika ia adalah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ketiga, maka bagaimana mungkin Tuhan dijadikan dasar pengeluaran uang sedangkan dikelola oleh sistem fractional reserve atau sistem riba oleh bank lalu beredar ke masyarakat mengikuti kontrol sistem tersebut? Bagaimana muslim menggunakan uang-uang tersebut? Begini ceritanya. Dulu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar tidak ada uang, tapi pakai sistem barter. Barter apa Ustaz? Terserah, mau barter, mau barter. Saya orang pantai, punya ikan, tapi saya tidak bisa menanam padi. Orang gunung menanam padi. Maka kami ketemu antara ikan dan padi. Padi di gunung, ikan di pantai, bertemu di dapur juga. Akhirnya kita pun barter. Ini ikan, ini padi. Begitulah nenek moyang kita ini. Sampai akhirnya datang Islam. Islam membawa uang. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Akhirnya pun kita tukar menukar. Lihatlah koin-koin emas yang ditemukan digali di tanah. Koin yang tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan perubahan zaman, maka lalu kemudian terjadi perubahan. Emas tidak lagi beredar di tengah jalan, kecuali Mas Parno, Mas lain. Emas tidak boleh beredar lagi di sebagai alat tukar karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya negara boleh mencetak pengganti emas dalam bentuk kertas sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau Kesultanan Buton punya emas 1 ton, emas 1 ton itu tidak boleh beredar keluar dalam bentuk mata uang, maka untuk menggantikan emas yang ada beredar itu, dicetaklah uang kertas untuk sebagai nilai ganti terhadap emas. Paham?
Jadi kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja. Kebetulan di rumah saya ada uang 10 juta, maka saya boleh mengeluarkan uang sebanyak 10 lembar per lembarnya 1 juta. Sebetulnya nilai kertas itu tidak ada, tapi dia sebagai pengganti uang yang ada di dalam rangkas saya. Sebagai nilai kan. Sampai akhirnya Amerika mencetak kertas lebih banyak daripada emas yang ada di Amerika. Kertasnya lebih banyak. Tapi karena dia negara adik kuasa, akhirnya yang dipakai yang salah. Walaupun Amerika itu salah, tapi karena dia kuasa, nanti dia yang ikut. Akhirnya negara boleh mencetak kertas sebagai ganti emas. Ini cerita tentang sejarah duit kertas. Saya sudah ceritakan dari 3 fase. Dari mulai barter, naik ke emas, emas diganti dengan kertas sesuai kadar, sampai pada level yang 4, kertas dicetak walaupun gak ada emasnya. Lalu kemudian yang nanya ini gak setuju. Gak setuju dia kalau kertas ini sebagai nilai tukar. Lalu kemudian kalau tidak setuju kertas sebagai nilai tukar, lalu kamu mau pakai daun. Kertas ini sebagai nilai tukar. Tapi kemudian bahwa yang menetapkan di Indonesia pakai rupiah, sampai ke Saudi Arabia pakai rial, sampai ke Mesir pakai pon, sampai ke Maroko pakai dirham. Itu ulama-ulama semua. Jadi kalau antum bilang yang mengeluarkan uang kertas ini riba masuk neraka, berarti yang masuk surga cuma antum sendiri. Bayangkan ulama sebanyak-banyak ini, Al-Azhar 1000 tahun lebih di Mesir, berarti bodoh semua ulama Azhar itu. Maka mesti dipahami bahwa duit kertas ini sebagai nilai hanya untuk transaksi tukar menukar. Tapi sebenarnya nilainya bukan pada kertas itu. Sebagai contoh, kalau antum punya uang 10.000 satu lembar, tapi pada zaman Presiden Soekarno, sekarang mesti laku sebagai nilai tukar? Tidak. Ini hanya sebagai alat untuk souvenir, untuk kenang-kenangan. Tapi sebagai alat tukar sudah tidak bisa lagi. Kita sepakati bahwa uang yang kita pakai sekarang itu yang ditetapkan negara sebagai alat tukar untuk supaya kita tidak gelai gara-gara masalah barter dalam masalah untuk memudahkan kita bertransaksi. Maka sepakatlah umat di seluruh dunia ini, termasuk umat Islam dan para ulamanya. Apa bodoh semua ulama di Saudi Arabia, para alim ulama, ulama yang ada di Yaman, Habib Umar bin Hafiz, wali-wali Allah, mereka pakai duit kertas. Nah, ini tentang masalah uang kertas sebagai nilai tukar. Allah malam Islam. Alah hasil niat untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan uang kertas kita banyak sebagai nilai tukar. Sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi salatin mamlakati hutan. Sampaikan bacaan surat Al-Fatihah yang kami baca kepada seluruh sultan-sultan kesultanan Buton. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikhina, ruh bapak ibu kami, datuk nenek moyang kami, para guru-guru kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum mawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga, ya Allah. Lantai jangan kubur kufratan min kufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Lantai na'ala nazamban illa wafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Waladayna lillah qadayta. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Waladayna illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya.
wala maridon illa syafaidah, yang sakit-sakit sehatkan, angkat penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa karida wala nafiha salahah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali man dakhala buyutana, orang-orang yang bertamu ke tempat kami dengan niat yang baik ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Bau-Bau, jadikan Kepulauan Buton negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma nafa'anna al-ghala'a wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina indaka ya ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, mungkin bisa menikmati sedikit lebih dahulu bagi semua di kota. Kami minta waktunya 5 menit. Mungkin jamaah mungkin boleh kita tahunya sebentar, sebagaimana acara kita tabligh akbar dan pengalaman amal untuk pembangunan masjid Pondok Pesantren Tadarus Quran. Karena itu mungkin untuk jamaah yang ingin mendapatkan merchandise dan sahabat UAS, sahabat Ustaz Al-Sonat berupa kaos dan jaket, ada yang mau? Ada yang berkenan? Ada. Ya, saya mungkin sebelah sana saja, mohon izin Bapak berupa tahu Bapak Ustaz. Ya. Ya, ini perkenalan data untuk amal jariah kita dan pembangunan masjid Pondok Pesantren dan Tadarus Quran yang akan dibangun di Palabusa. Kita kasih harga untuk jaket 1 juta rupiah, untuk kaos 500 ribu rupiah. Langsung berfoto dengan Ustaz. Ya, sekaligus bagi dan amal kita. Gimana? Jamaah? Ya, mau langsung ke depan. Ada kaosnya sahabat UAS. Ini tidak cuma milik kita, kita juga beramal untuk pembangunan masjid Pondok Pesantren. Ya, Bapak ada untuk kaos dan jaket. Kaos 500 ribu rupiah, jaket 1 juta rupiah. Yang mau langsung ke depan. Kita langsung silakan dari Bapak Ustaz. Yang lain keluar mungkin ada yang mau silakan masuk dalam. Kaos sahabat UAS, ya, 500 ribu rupiah untuk jaket 1 juta rupiah, silakan. Ya, langsung ke sini semua yang mau. Mohon izin Ibu Dokter, silakan. Ibu Dokter Talia, silakan Ibu. Dari sahabat UAS, tidak hanya memiliki kaos ini, tapi kita juga sekaligus membuat amal jariah untuk diri kita, untuk pribadi kita, dari pembangunan Pondok Pesantren Tadarus Quran yang akan dibangun di awal bulan Juni di daerah Palabusa. Lihat, Ibu Dokter jaket. Ada lagi jamaah yang mau, silakan, supaya bisa kita serempak semua. Iya, kaos dan jaket. Kaosnya 500 ribu rupiah, jaketnya 1 juta rupiah. Kita berharap ini cuma menjadi simbol kita untuk menggalang amal untuk pembangunan Pondok Pesantren Tadarus Quran. Silakan Ibu, kita ke depan. Bapak silakan, Pak Syamat, silakan. Kaos 500 ribu rupiah, jaket 1 juta rupiah. Kita langsung foto bersama. Jangan dibagi dulu, semua yang ini langsung foto bersama aja. Dicatat aja dulu, supaya sekalian. Ya.
Iya. Masih ada lagi, silakan Bapak sebelah sini Bapak. Iya. Untuk kaos Rp500.000, untuk jaket Rp1.000.000. Hitung-hitung kita beramal untuk pribadi kita. Insya Allah di amal jariah dan pembangunan Al-Quran, di mana manfaat dari pembangunan Al-Quran kita sudah.